dengan nuansa kekasaran pakaian adat dan juga alat-alat kamu pakai rompeng gaul. Kegiatan pada hari ini juga melanjutkan kegiatan pagelaran kesenian daerah tahap 3 kemarin, tentu saja bersama saya MC Dewi Lemba. Senang sekali kita berdoa kembali untuk berjumpa dengan kita semua untuk memandu semua rangkaian acara yang sudah desain dengan begitu baik oleh OPDD Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Betul sekali, dan kegiatan ini juga didukung oleh Dekretas Provinsi Nusa Tenggara Timur. Iya, dan kita sebelumnya ada sebuah pantun. Oke, pantun yang pakai buah mangga, buah semangka. Cakep. Sungguh manis itu rasanya. Walau beribu budaya di kita, tetaplah bersatu sepanjang masa. Ya. Oke, langsung saja kita menyapa kita semua yang hadir di malam hari ini. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Oh, iya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam budaya. Salam budaya. Ini kayaknya sudah lupa nih. Salam budaya. Lestari. Iya, itu komitmen kita semua. Termasuk kita harus mencintai dan menjaga alat musik yang memang benar-benar asli dari Loteng Daun Nusa Tenggara Timur. Tepuk tangan untuk kita semua, tepuk tangan untuk NTT, tepuk tangan untuk Sasando yang luar biasa. Iya, kami menyapa yang terhormat kepada UPTD Taman Budaya, kepada UPTD Museum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, pejabat yang mewakili, kepala dinas pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pimpinan sanggar, para kepala sekolah juga, dan tentu saja yang berbahagia pada malam hari ini, adik-adik musisi Sasando dari setiap sekolah tingkat SMA dan sanggar. Boleh ditepuk tangan lagi yang sudah kembali bersumbangan untuk mengalunkan musik Sasando. Dan jangan lupa dengan acara ini, sementara juga kita bisa saksikan melalui live streaming ya. Iya, di sosial media kami, UPDD Taman Budaya.